Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Bayi. Tua-tua makin bergaya asik. Oke, pemirsa, hari ini adalah kontennya mau memberesi rumah saya, rumahku. Rumah warisan Bayi. Jadi ini siapa sih? Ini Bayi mau obrah-obrah ini. Insyaallah obrah-obrah. Ini Bayi mau. Ini mau di kalau misalnya korden-kordennya mau copot ini ya Bayi. Cuci ini. Terus besok itu Bayi minta doanya. Minta doanya. Pokoknya Bayi mau istilahnya mau gebrakan rumah repai sedikit demi sedikit mau di mau di apa induk ya? Eh di renov nek pak langsung gede induk Bayi ya. Maksudnya ada uang sedikit dibersihkan sedikit demi mulai dari depan besok minggu pemirsa. Doakan pemirsa ya pokoknya ya wis Bayi iki bisalah kok nganoni rumah repai lho besok Bayi karena besok itu nek suaminya Mbak Wi pulang insyaallah itu ya rumah belakang rumah Bayi itu yang belakang ditempati Mbak Wi kemarin, sekarang ditempati Mbak Wi itu ya mau direnov juga ya pemirsa ya. Jadi minta doanya ini Reva ya. Diwangi Mbak Wi siji omah apa tirsi mulai besok minggu Mbak Wi sudah anone tukang ya pemirsa. Pokoknya tunggu besok itu. Ya pokoknya ini doanya pemirsa ya, moga-moga lancar, moga-moga juga iso aku juga pun moga-moga rezekine dikai lancar terus di Gusti Allah ben nang iso ngrenov omah sendiri. Seperti itu mesa ini menek tuh menek nduk. Sangat amat amat. Wis menek nduk bali sing nek nang anu nek anu kok dadi ben iso kabeh. Dadi ning kamu kok ini lo kilo guys. Iki Pak SSC ae. Nang nduk kita cuci nek awas no Pak. Nggih, ning onane dicopot. Kawat-kawat. So wi lho, Pak, iki pirang puluh tahun, Pak. Puluhan, Bu. Yes. Pirang jane bar tak resiki, Nduk. Cuma yo gak sebersih yang di perkirakan tak sebersih mah. Yang dimau Pak, ini buat batu kok ini piye Pak? Ya piye, ada di paku itu ya wis, ada di paku kuwi kepoe kabeh kodene jabuti kabeh lho pokoke iki. Kodene iki dianone dadi sesuk buak wis bu kodene. Aja lho iki kodene mi lho iki. Kebuku wis kuwi ana. Nek wong sikile mah lho. Wis gak anu ya wis gak gak masuk yo. Wis kan hanya ya wis gak apa-apa dibuang. Mau sing gelem sapa kok? Tak apa-apa kok tak tahu. Nek sing kuwi mbok kuwi jembano lho. Nek kuwi nek tunggale lho kuwi sak setel lho kuwi. Apa, Dok? Kalau dibadati pisan kan sampai angkat anu. Apa kuwi apa? Ini besok pokoknya ini dijebol sama Bayi terus dikasih pintu ya. Ini insya Allah mau cete mau dibeli nomba indah pemirsa. Tapi Bayi ngomong aku besok apa jadani sama pelong ini hasil ya, karyaku Bu Bian. Ini hasil karyanya Mbak Wi dulu ini semuanya waktu masih galau masih gadis tuh setiap pulang sekolah tuh pasti bikin kristik besok diubah besok diubah dari kamar di kamar ekonomi dulu ya siku mau di sopo si gelem mau di sikok dan sikok itu sesok yang tunggali lho kan yang tunggali lho pokoknya ya minta hasilannya kan bisa dong Pak buku kita jadi kan gak nyampe. Gak nyampe juga kursi sih. Juga kursi sih. Aku bisa ngomong dong. Masa pokoknya ayo ini ya jenenge mau ngomah gak tau di goni ya kayak gini kayak apa pecah cuma ayo ini mbak ini ayo sidik-sidik ini rezeki-sidik kepengen aku nyewangi Reva tapi mbak ini besok itu kalau sudah depan sudah dibersihin tuh Bayi warungnya sementara pindah neng tepate popong dulu ya karena besok nih suaminya Mbak Dewi pulang
rumah belakang yang dulu ditempati Mbah itu mau direnov Mbak Dewi. Karena insya Allah rumah, minta Allah, doanya. Karena itu rumah sudah dikasih nombai sama Mbak Dewi. Ya ini kasih nopokong ini rumah ini. Jadi bayi itu tinggal ikut anak SMB sekarat. Tapi ini sekumpul itu bayi ayam. Anak kutuning untuk kabel. Bayi besar ingat kita pemirsa. Bayi tinggal bayi berapa? Ada pembodol ini ya Pak, pedek senang adul-adul ya Pak. Ini dipakai nganu untuk sapu-sapu, pokoknya dilapisi. Jadi porsinya besok dilesiin dong. Rumah yang kaya ini, pemirsa, pokoknya harus. Jadi ini kayak aku yang pengen aja kontak sama Raiman aku kayak. Gampang ya Pak. Tapi kayak bisa aku sih. Ini gawaian berarti waktu masih galau kayak Pak. Ini sih? Pokoknya kan nek bengi gak tau iso turu. Terus gue wikristik gini ki, kai, neng guri wagi. Bagi itu pokoknya seru keluar. Eh, bu, engko sing neng anu, sing neng buri, sing nyelender kayak bukti puasa kayak nih bu, men ruwame nih gini. Jadi menu api ya susu ya pak ya. Timbangan itu sih nanti noto. Pokoknya tapi setiap hari tak kau nyapu bagi. Nek rumah ki dibersihin bagi ya dok ya. Pokoknya setiap hari kursi nyapu tak pasang nolakmu bagi kan. Tinggal ini kene, biar mbak notok bagangan ini Mbak Dewi. Jadi resik dari Mbak Dewi. Apa ne? Tinggal ini kene, beri itu sekarang gue lagu. Iya lah, Reva itu sudah pengen duit 7. Lalu guyang-guyu pemirsa berarti sudah punya calon. Nah itu gak apa-apa, tapi ya tanggung jawab. Ojo mau bujui gampang boleh bujui dulu yuk. Sak wayah-wayah iso nek jenenge bojo. Nek jenenge wong ape rumah tanggae ditoto sik, Nduk. Awake ditoto. Bojone ya ditoto tegese toto ngene aja anger. Anger entone dalan-dalan mati bojone. Lah bane noto piye, Pak? Sik masalahane iki. Tak toto sik. Di senterno sik. Dalan nang bojo pirang-pirang ora rasa-rasa. Anu bojo iki. Bojo sing iso. Iki ngonten dong metu korden. Menengahe ngarani korden, tak kordene tak jobloki. Mengasih minum burungnya, Des. Ono lho wis di manuk. Ngopeni manuk. Ono sayem. Manuke dirtupuk tuk-tuk. Iya lah ngrepak lho sampe kudu duwe bojo. Omahe ki ape tak dadi ape tak tebasi ya sampe golek bojo ndek. Ya ora apa-apa sesuk tapi calone rong enek. Bareng mana saya bareng nabi sopo. Nah, besok tak kon boleh sing dok iso menerima kamu apa adanya. Jangan menerima kamu dengan ada apanya. Reva itu bok piye-piye lah sudah punya rumah sendiri. Wis sedhi rumah dhewe, karek dandani, karek ngleboni omahe, wis pokoke glundeng. Bayi bukan promosi. Bayi iki gak promosi ya, Nduk ya. Bayi ra promosi, kundang promosi golek mantu. Guys, aduh. Bayi jalan, lihat dari depan, guys. Ki manggane padha wis sampe panen ki. Berki Berki tuku kuwi iki, tuku apa nek arane tuku mas. Lan guys. Wah, ngerujak wae enak iki. Lah iki penampakane. Tak sedulur kamera belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga aku iso mbangun omah iki kuwi dengan hasil jerih payah aku sendiri iso bangun omah, iso ngrenop lah minimal wis alhamdulillah banget ya wis dibangi indah, wis dibangi bayi sing arep diperbaiki. Jadi engko sing diperbaiki iki depan kalo guys. Kayak iki yo biyen iki bekas warunge Mbayi. Pas Mbayi pindah rono. Terus saiki pindah rene maneh. Ngono ceritane. Jadi sing ampe diperbaiki kono kuwi. Kuwi ngarepe spray out kabeh, guys. Piye ne? Ora tau di yo pindah rono pindah rene. Nah. Pindah ana neh, pindah rene neh. Pindah nang ngomong ketune nggone anake dhewe gak popo pemirsa wong cerai wis piye Mbak iki kok. Ki bekas kamarku mbiyen. Sok sing di anu Mbak iki ngarep ana piring syuting. Mbiyen iki sini turune mbek Albian guys. Iku sakjane piye Pak? Emang piye anak lanange kok ngelawang.
singgawi. Iki sebenarnya besok kita akan dapat jono. Iki bener, Kiki kah? Yoi lawang ya, Kiki ya jebolan. Kiki ngasih yo triplek yo utuh ngene sret. Cuma tapi dijebol. Soalnya triplek mbak jono, iki sing lawange kene. Soale kene. Kene ditutup. Ngono sesuk. Jebal-jebol rono rene ngetan ngron. Wis gak popo. Sesuk kuwi kene mbak jono kan iso mengarahkan mana ya. Nah, mandur dok, mandur mbak jono kan beres. Terima. Hai guys, masih ada telasannya lagi ngombahi warungnya bakal di sini. Seperti itu. Kikene sebelah kono ki sama Mbak Indah wesan guys. Jadi ki sebelahan kene sama Mbak Indah, kene sama aku, gue sama Mbak Intan, gue sama Medio Salwar. Jadi terus ngelumpuk kabeh seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Dok. Mbah inget no anak putu niki wis senenge lah karuan poneh mamames ning omah kene ya, Dok ya. Pokoke doakan pemirsa, mamae Repa nih kumpul nih kene neh. Men bayi luwe seneng banget. Wah, ngono doane bayi. Mien yo kamare kene. Kamar dah. Hei, aku ketok kocok. Ki kocok tak pindah aja nih. Tapi mare. Soalnya pindah yo. Wah, sawange to. Sawange nguri, guys. Menggeringgung. Sawange menggerikan. Ambil lemari dalam ki lho, Mbah. Ki benen ditokno cah. Ki jerune sayat ta dem mesti. Ambil jepet nang alor iki esuk ya. Iya, Mbah. Wis kuwi lemarine ora ditokno nduk dideles sing bener ngono lho. Ya wi. Heeh. Oh, lemari sing nguri ki wis ilang. Lemari ki wis ilang karo kae nduk lakon. Kon lakon, kakek lakon mari keluarga kuwi. Terserah popo. Kocong ini kilo warang loh terus lagi, macam iso sampai 500-an nek momo sing ke jadul ini kilo. Tapi terus yang desain desain ini seluruh badan kan dik nih kan full, mesti dawa. Alhamdulillah cek dulu. Ini kok bakalan dikasihkan orang popi ya guys, pokok man rezeki bakal di laundry bayi. Lihatlah pokok man ini bakal di rezeki guys. Ini ditokno kae, Mbah. Iya, Dok. Ditokno ae. Ya sesoknya. Sesok iki nek. Kuwi dirosokno. Sesok wae dilsiki to, Dok. Sesok iki dilsiki nek nek Mbah Jono mek silo. Sesok kan dinang bareng. Mandore berarti Mbah Jono milik silo. Iya, pokoknya keluarga barongan selalu membutuhkan tenagane Mbah Jono sama lek silo pemirsa. Karena sudah cocok banget, sudah istilahnya piye dok namanya nek muni cocok iki. Wis klop. Wis piye dok. Wis srek guys, wis sesama srek pokok man apa Mbah Jono diaran nang ngene mudeng ngene mudeng mudeng. Semayo minggu ya pokoknya ditunggu sama Mbah iki. Karena minggu bakalan. Oh bakalan yo di apa? Di bakal di setting lagi nek wis pokok man bismillah lah pemirsa pelan-pelan. Pelan-pelan, gak usah ngebut-ngebut banget ya, pokok man seenaknya ae, pokok man. Tapi ditemplek no bayi. Nah, ditemplek-templek no nih, templek-templek no masih obo tuh, buat templek no sisi-sisi lah yuk. Sisi ngadek sampai tekan dubur, ngono ya. Pokoknya ngono dok ya, pokoknya bu. Iya deh. Bayi seneng nih, nak karuan-karuan kius. Ini memang Repa kan diajak ngomong bayi, karena ini mau dianu dok, bayi pengen mengharap nih, gak popo mbak. Bayi didik sitik, tak templek nih ngarep sitik-sitik dok yo. Dicet di ben nek wong iki wong busik kaya bayi niki dipupuri kan rondok-rondok. Nah, mana aku ya terima kasih yo, banyak buat bayi gelem nempel-nempel nasi di sini. Gumga aku ya dengan so melok nempel-nempel no ya guys yo. Jadi ini aku tuh bercita-cita nek iki bakalan sing space iki kotak iki sampai mengguri iki bakalan tak tingkat seso ben. Amin. Amin. Gumga iso ae terus. Terus anggitku iki bagian depan kengkoe apa jenenge sok kan gak mungkin bayi tak akan ngewarung ae gak mungkin jadi nih warungnya sok bakal tak tutup bali depan di garasi ya ono amin ae mesa yo muga-muga cita-citaku iso terkabul iso iso didengar nang karo Gusti Allah setiap sujudku yo iso didengar nang karo Gusti Allah aku apa ae dongaku pertama iku aku selalu meminta muga-muga aku iso nggawa mulih mamahku iso rene bareng-bareng aku iso mamahku cara aku bangun rumah iki kayak gitu. Muga-muga panjang umur juga untuk bayi dan mamaku dan keluarga semuanya.
Pak Man, aku selalu bercita-cita tinggi, masa gak apa-apa bercita-cita tinggi. Gak apa-apa itu, tapi kamu bercita-cita tinggi itu juga harus karo usaha. Tapi nek kowe mau bercita-cita tinggi tapi kan penggawean mau nang kamar, nang kamar glimang-glimbung ya Gusti Allah. Gusti Allah apa yang kayak iki piye carane? Karena kamu juga gak usaha. Itu. Jadi kayak gitu pemirsa yo, vlognya pokok man tentang iki bismillah doa noaem gongko dan iso nampak yang pernah jadi Siti juga ben iso yo iso tinggoni lah minimal jadi ki omah sak mene akeh iki dadi gak kakan apa jenenge gak tinggoni sak kan eman juga kok ini sawangan koyo opo kok iki sekarang di tempatnya Mbak Indah pemirsa di rumah Mbak Indah ini rumah Reva ini Reva mam tak dandani sithik-sithik nduk ben ketok-ketok melok kinclong ngene Mbak Intan suapi main Mbak Indah api Reva sedikit-sedikit ya ayo didandani nduk ya ben bismillah lah kok ayo bismillah nduk kok nek renov sing besar-besaran ya bayi belum bisa pemirsa Oman doa aja ya pemirsa ya untuk semua pemirsa sampai segitu dulu aja vlognya terima kasih sudah nonton terima kasih sudah mendoakan terima kasih sing wis pokoknya selalu support channel bayi terima kasih banyak aku mengucapkan terima kasih banyak banget untuk kalian semuanya dan mohon maaf nenek kata-kata atau tindakan atau perilaku yang tidak pernah ini pemirsa aku mohon maaf sebesar-besarnya terus bagi tunggu terus pokoknya yuk semoga yang mendoakan keluarga barongan apa-apa semoga kembali ke kalian semuanya doa baik-baik juga aku juga terima kasih aku pokoknya gak bisa mengucapkan apa-apa lagi karena aku kebarungan tanpa kalian juga gak bakalan bisa berdiri kayak gini terima kasih juga subscriber Mbak Indah, subscriber Bayi, subscriber Mas Dima juga subscriber semuanya pokok man maes semua aku mau ucapkan terima kasih banyak serius mampir nih channel Mbak Yi pokoknya didukung terus yo terus aku juga mendoakan kalian semoga kalian rezekini lancar, panjang umur, sehat selalu pokoknya tiga itu guys yo pertama ini kesehatan, rezeki lancar terus kebahagiaan terus ki pokoknya kalian ini moga-moga pokoknya doa aku baik-baik terus deh keluarga, nah itu bahagia lho, guys kuncinya bahagia adalah itu sehat kumpul keluarga oke okay? Terima kasih pemirsa yo sudah nonton vlog hari ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan ditunggu next konten-konten berikutnya sehingga kalah seru terima kasih sekian dari aku dan Bayi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tua-tua makin bergaya asik alhamdulillah.